Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi datang rancang hal sekali lagi. Ya, ya. So, boleh tak kongsi sikit macam mana sepatutnya bila kita menghadapi musibah ni? Satu, ya, kita teruskan kehidupan. Tapi macam mana? Kadang-kadang kita ni tak kuat sebenarnya nak teruskan kehidupan dan terima ketentuan ni semua. Sebenarnya sedih itu satu perasaan yang datang pada hatinya. Allah yang kurniakan. Sedih itu kita tak boleh marah, dia akan datang. Nabi sendiri pun pernah bersedih dengan kematian Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi. Nabi menitiskan air mata, jatuh air mata Nabi atas dahi Uthman bin Maz'un. Ada sahabat Nabi yang menitiskan air mata, tetapi Nabi larang kita ni meracau berlebih-lebihan. Sebab itulah kita ada had tempoh untuk kita bersedih dan kita kena teruskan kehidupan. Make it strong, jadi seorang yang kuat. Dan apabila kita tengok musibah ini, sebenarnya cuba kita bayangkan, banyak Al-Quran bila sebut tentang musibah, dikaitkan musibah ini untuk mengampunkan dosa kamu, membersihkan dosa kamu. Sebab itulah dalam satu hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahawa seorang lelaki yang datang, orang itu beriman, Allah datangkan musibah bertimpa-timpa padanya. Lalu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tak ada apa-apa kesalahan. Sebab ketika dapat musibah, Allah sedang menghapuskan dosanya. Jadi kita anggap benda ini satu benda yang positif dan kita redha, semoga Allah hapus dosa kita. Allah sayang seseorang itu, Allah akan menguji seseorang itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Allah tidak akan membiarkan. Sebab itulah kata Syekh Ibn Athaillah, dia kata Allah nak tunjuk sayang dia kepada seseorang, dia tengok diberikan kesenangan, kita lupa. Jadi boleh jadi dia memberikan musibah, memberikan tekanan, memberikan kesakitan dengan cara dia nak paksa kita ingat kepada Allah SWT. Ini mungkin. Maksudnya kalau siapa yang redha, dia berjaya. Siapa yang tidak redha, dia tidak berjaya. Allah uji itu mungkin tanda Allah sayang kepada kita seluruh orang Malaysia ni. Sebab Allah sayang kepada kita. Kita kena ingat benda ni, satu benda yang anugerah yang Tuhan bagi, tak bagi kepada siapa. Kita bayangkan mak kita menangis sebab kita tak pulang ke rumah. Tapi mak kita tak menangis dengan bila abang tak pulang ke rumah. Kita mak kita menangis, abang mak kita tak terasa. Mesti kita rasa macam, kenapa mak kita begitu terharu dengan kita tak pulang ke kampung? Sebab kita tahu mak kita sayang pada kita. Macam mak kita kadang-kadang dia nak kita ni, dia tak tahu nak tunjuk sayang macam mana. Anak aku asyik lupa dekat aku, yang macam mana aku nak buat bagi anak aku lupa, bagi anak aku ingat kepada aku. Boleh jadi dia call, hello abang, mak sakit ni. Dia bagi tahu begitu supaya kita patah balik ke rumah. Dia cari plan, dia rangka plan untuk kita ingat kepada dia. Mungkin ini plan Allah SWT. Dia rangka plan untuk kita ingat dan kembali kepada dia.